Selamat pagi, apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, berjumpa kembali dalam program TVR 09. Bersama saya Alfat Rizqi dan tentunya dengan rekan saya. Dan saya Elisa Purba. Pemirsa, dalam 30 menit ke depan kami akan menyajikan kepada Anda sejumlah berita nasional, khususnya dari sudut pandang DPR RI sebagai referensi Anda dalam memahami dinamika politik, hukum, ekonomi, sosial, dan budaya di Indonesia. Dan pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 09. Selengkapnya. Pemirsa, DPR RI mendorong pemerintah fokus menyelamatkan pekerja dari gelombang PHK sektor industri. Untuk itu, Kementerian Perdagangan dan Kementerian terkait lainnya untuk mengevaluasi kebijakan impor agar tidak merugikan industri dalam negeri. Menanggapi banyaknya gelombang PHK pada industri tekstil, Komisi 7 DPR RI menekankan pentingnya menjaga daya saing industri dan keterampilan pekerja, serta mengevaluasi kebijakan impor. Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Rahayu Saraswati menilai, terjadinya gelombang PHK pada industri tekstil tidak dapat dilihat hanya dari masuknya produk impor, tetapi juga bagaimana perusahaan menghasilkan produk dengan harga yang kompetitif. Menurutnya, kemajuan teknologi berperan penting terhadap daya saing industri dalam negeri. Sebagaimana mandat Presiden, Rahayu menyampaikan hal terpenting yang harus dilakukan adalah menyelamatkan pekerja dalam negeri yang terkena dan terancam PHK dengan meningkatkan skill di tengah perkembangan zaman. Ini tentunya harus melihat ini dari berbagai sisi. Jadi ini bukan hanya persoalan import yang banyak masuk, tapi memang kita harus melihat sampai ke dalam-dalam bahwa kenapa harga mereka bisa begitu murah walaupun kualitas mungkin sama. Nah, itu kita bicara teknologi, kita bicara kemajuan-kemajuan yang harus dilakukan oleh industri itu sendiri. Tapi utamanya di sini tentunya mandat dari Presiden adalah bagaimana untuk menyelamatkan puluhan ribu karyawan yang sudah atau akan terkena dampak. Jadi ini yang harus kita fokuskan, bagaimana menyelamatkan mereka, bagaimana untuk mempersiapkan masyarakat Indonesia dengan skill set. Lebih lanjut, Rahayu mendorong Kementerian Perdagangan dan Kementerian terkait lainnya untuk mengevaluasi kebijakan impor sehingga tidak merugikan industri dalam negeri. Helmi dan Arif, TVR Parlemen melaporkan. Anggota BKSP DPR RI menilai proses bergabungnya Indonesia ke dalam forum Brazil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan atau BRICS bukan untuk memihak kepada satu pihak, melainkan politik luar negeri Indonesia yang berasas bebas aktif. Keinginan Indonesia bergabung dengan Brazil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan atau BRICS disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Sugiono dalam KTT BRICS Plus di Kazan, Rusia. BKSP DPR RI menilai bergabungnya Indonesia dengan BRICS dapat memperkuat hubungan negara berkembang. Dalam fokus grup discussion BKSP DPR RI, anggota BKSP DPR RI Amelia Anggraini menilai proses bergabungnya Indonesia ke dalam BRICS bukan untuk memihak kepada satu pihak, melainkan politik luar negeri Indonesia yang berasas bebas aktif. Dengan bergabungnya Indonesia ke BRICS akan membuka peluang bagi transfer teknologi, inovasi, investasi asing, pasar ekonomi, serta strategi geopolitik. Terkait dengan BRICS, ini adalah salah satu langkah strategis yang telah di-approach oleh pemerintah, khususnya Kementerian Luar Negeri, yang sesuai dengan kebijakan politik luar negeri kita yang bebas dan aktif. Jadi kita juga secara mandiri dan secara berdaulat dapat menentukan kemana arah politik kita sesuai dengan yang tercantum juga di dalam Undang-Undang Dasar kita, ya. Jadi non-blok dan bebas aktif. BRICS ini adalah salah satu upaya kita, ya, memperluas atau menambah kerjasama dengan negara-negara berkembang khususnya untuk meningkatkan tentu saja ekonomi, kemudian juga perdagangan, investasi. Lebih lanjut, selain itu Amelia mengingatkan Indonesia harus mengedepankan netralitas dalam aliansi BRICS agar tidak terjerumus dalam ketegangan konflik geopolitik global. Dari Tangerang, Samuel Aditya, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, DPR RI mendesak Komando Resor Militer Korem 72 Pamungkas di Provinsi Yogyakarta untuk menjaga netralitas jelang pilkada serentak. Dan kami hadirkan informasinya usai jeda, tetaplah di TVR 09. misalnya ditanya tentang penghargaan, saya sebagai seorang perempuan biasa mengucapkan terima kasih kepada seluruh instansi atau lembaga yang mungkin memberikan kepercayaannya berupa beberapa award yang diberikan kepada saya. Saya ucapkan terima kasih, namun sekali lagi saya tidak melihat apakah penghargaan ini sesuatu yang membuat saya cukup bangga dengan pencapaian saya. Nah, pengalaman yang saya dapatkan dari kesempatan beasiswa tersebut itu membuat saya punya perspektif lain sebagai bangsa Indonesia. Bahwa kita itu tidak hanya sedang berfokus membangun nasional saja, tapi bagaimana kita bisa compete dengan dunia global. Iya, sebagai perempuan satu-satunya di Jawa Timur 7 yang berhasil memenangkan kompetisi pemilu 2024, ini bukan hal yang mudah, banyak sekali tangisan, banyak sekali pergulatan hati, batin. Dapil atau ambil job main film? Kunjungan dapil. Karena? Kunjungan dapil sambil ajak konstituen main film. Bersuara di sosmed atau bersuara di ruang sidang? Bersuara di ruang sidang, tapi diramaikan di sosmed. Mulai dengan keberanian, jalankan dengan kesabaran, lakukan dengan keikhlasan. Segera, hanya di TVR Parlemen. Anda kembali menyaksikan TVR 09. Pemirsa, prajurit TNI wajib bersikap netral pada Pilkada Serentak 2024 sebab DPR RI menilai apabila TNI memihak dapat menimbulkan kekacauan. Dalam menciptakan kondisi wilayah yang tangguh terhadap berbagai kerawanan dan potensi ancaman termasuk pengamanan Pilkada Serentak tahun 2024, Komisi 1 DPR RI meninjau Komando Resor Militer Korem 72 Pamungkas di Provinsi Yogyakarta. Ketua Komisi 1 DPR RI Utut Adianto menegaskan kepada para prajurit TNI wajib bersikap netral pada Pilkada Serentak 2024. Prajurit TNI harus memegang teguh konsep netralitas. Kalau dari Komisi 1 tadi di poin ketiga kita menegaskan teman-teman TNI wajib netral. Satu, ini bagian dari memegang teguh konsep prajurit. Dan juga ini bagian dari menambah usia Republik. Sebab kalau TNI-nya ikut memihak, nanti negara tambah kacau. Jadi sekali lagi, tadi Pak Danrem sudah memperlihatkan kesungguhannya dan kesiapannya. Sementara itu, Komandan Resor Militer Danrem 072 Pamungkas Wilayah Provinsi Yogyakarta, Brigjen TNI Zainul Bahar mengungkapkan, Korem 072 Pamungkas telah menggelar titik-titik daerah yang menjadi wilayah konflik dan TNI akan mengerahkan pasukan untuk menangani hal tersebut. Dan kami punya, maksudnya itu tadi daerah mana yang paling rawan yang kemungkinan akan terjadi sesuatu nantinya kami akan mudah untuk mengerahkan atau sifatnya penebalan di daerah tersebut. Bukan hanya mungkin dari TNI juga, dari instansi yang lain, dari Polri, dari pemerintah daerah, itu jadi atensi bagi kita semuanya. Dari DIY, Arif dan Temi, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, DPR RI menilai Pilkada Serentak 2024 menjadi momen pesta demokrasi yang perlu mendapat perhatian keamanan yang maksimal. Komisi 3 DPR RI mendorong aparat penegak hukum meningkatkan koordinasi dengan pihak penyelenggaraan dan masyarakat guna memastikan keamanan dan ketertiban dalam penyelenggaraan Pilkada Serentak tahun 2024. Anggota Komisi 3 DPR RI Muhammad Rofiki menilai Pilkada Serentak 2024 menjadi momen pesta demokrasi yang perlu mendapat perhatian keamanan yang maksimal. Mengingat pemilihan kepala daerah akan dilaksanakan secara serentak di 37 provinsi dan 508 kabupaten atau kota di seluruh Indonesia pada 27 November mendatang. Akan kami melakukan kunjungan kerja spesifik terkait keamanan pilkada ke beberapa daerah, terutama daerah-daerah yang rawan, daerah-daerah yang dianggap tingkat kerawanannya tinggi. Saya berharap memang kontestasi pilkada itu kan setiap tahun itu selalu menimbulkan konflik, terutama di daerah-daerah yang sudah kita garis merahi. Nah, daerah saya termasuk Kalimantan Selatan, termasuk daerah yang cukup rawan, Mbak. Jadi saya berharapnya kontestasi pilkada itu damai, kita menghasilkan pimpinan yang benar-benar berkualitas dan iklim demokrasi di negara ini benar-benar kita harus jaga. Kita lihat misalkan kontestasi pileg berlangsung dengan damai, dengan smooth peralihan kekuasaan kita. Mungkin ini adalah ya, paling sop sepanjang sejarah bangsa ini. Sementara itu, untuk mengantisipasi berbagai potensi ancaman, pihak Polri sendiri telah menyiapkan strategi yang terukur. Salah satu pilar strategi tersebut adalah penguatan pengamanan sejak tahap prapilkada, di mana dalam tahap pilkada yang pernah dilaksanakan sering munculnya konflik antar pendukung calon, penyebaran hoaks, dan potensi gangguan keamanan lainnya. Rifki Makdudi, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, anggota Baleg DPR RI menyatakan selama ini banyak pekerja rumah tangga yang tidak mendapatkan kepastian hukum atas tindakan kekerasan yang dialaminya. Oleh karena itu, RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga didorong agar masuk RUU Prioritas tahun 2025. Anggota Badan Legislasi DPR RI Sugiat Santoso mendorong RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga masuk dalam daftar program legislasi nasional RUU Prioritas tahun 2025. Menurutnya dibentuknya RUU tersebut untuk memberikan jaminan hukum kepada para PRT yang kerap mendapat kekerasan dan tidak mendapat keadilan. Sugiat berpendapat, banyak para pekerja rumah tangga yang tidak mendapatkan kepastian hukum atas tindakan kekerasan yang dialaminya. Pasalnya ia menilai undang-undang kekerasan yang ada saat ini belum cukup memberikan perlindungan. Ya kalau kita lihat kan selama ini kan itu di-cover di undang-undang apa terkait dengan kekerasan rumah tangga, tapi ternyata tidak cukup untuk melindungi pekerja rumah tangga kita khususnya terhadap perempuan ya. Saya pikir ini sangat penting untuk disahkan untuk memberi jaminan hukum kepada pembantu rumah tangga kita yang saya pikir jumlahnya sangat besar tadi. Bagaimana misalnya secara tingkat kesejahteraannya, kalau di undang-undang diundang-undangkan itu ada jaminan bahwa mereka akan diberi gaji yang sesuai dengan tingkat kesejahteraan yang harusnya mereka miliki. Yang kedua, perlindungan hukum. Bagaimana mereka tidak diperlakukan sewenang-wenang oleh orang yang memperkerjakan mereka. Itu juga harus masuk dalam undang-undang perlindungan terhadap pembantu rumah tangga tadi kan. Dan masih banyak lagi sebetulnya isu-isu strategis, isu-isu penting yang harus kita tuntaskan dalam undang-undang ini. Lebih lanjut, Sugiat mengaku optimis RUU PPRT dapat masuk prolegnas periode 2024-2029. Untuk itu diperlukan dukungan dari para awak media beserta stakeholder dalam mengawal tercapainya RUU tersebut. Fitian dan Umam, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, usai pelantikan Menteri dan Wakil Menteri Kabinet Merah Putih, Kemenpan RB harus menata struktur organisasi 48 kementerian hingga pendistribusian aparatur sipil negara. Untuk memastikan fungsi setiap organisasi tidak tumpang tindih dan proses organisasi harus saling menopang satu sama lain. Dan pemirsa, tentunya kami hadirkan informasinya sesaat lagi, tetaplah di TVR 09. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di TVR 09. Pemirsa, Komisi 2 DPR RI meminta Kemenpan RB bekerja cepat membahas struktur organisasi dan tata kerja setiap kementerian lembaga. Terkait dengan penataan ASN, DPR RI mendorong penataan tetap berbasis pada sistem merit dengan melihat kompetensi ASN sesuai dengan bidang-bidang yang difokuskan oleh pemerintahan yang baru. Mari kita simak informasi mendalam yang telah dirangkum oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen editorial Parlemen. Berikut ini. Setelah Presiden Prabowo Subianto melantik semua menteri dan wakil menteri dalam Kabinet Merah Putih, kini tugas berat dipikul oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Kemenpan RB harus menata struktur organisasi 48 kementerian hingga pendistribusian aparatur sipil negara untuk menopang kerja setiap kementerian. Kementerian juga harus memastikan fungsi setiap organisasi tidak tumpang tindih dan proses organisasi pun harus saling menopang satu sama lain. Jika tidak, keinginan Presiden Prabowo agar pemerintahannya bisa langsung bekerja mewujudkan visi, misi, dan programnya bisa terhambat karena urusan birokrasi. Komisi 2 DPR RI meminta Kemenpan RB bekerja cepat membahas struktur organisasi dan tata kerja setiap kementerian lembaga. Tidak ada waktu lagi untuk berlambat-lambat karena semua menteri memiliki target kerja yang harus ditopang birokrasi. Komisi 2 DPR RI berharap BKN juga bisa bekerja cepat dalam proses peralihan ASN ini. Sebab perubahan nomenklatur kementerian dan badan yang baru bukan hanya soal pengisian struktur dan pejabat tinggi, melainkan juga ada migrasi besar-besaran ASN. Komisi 2 DPR RI juga membuka diri untuk melakukan revisi jika pengisian nomenklatur ASN terkendala oleh undang-undang. Dan kami memberikan stressing Kementerian PAN dan Reformasi Birokrasi itu harus bekerja dengan cepat untuk mengisi nomenklatur kementerian baru. Kita tahu ada 27 kementerian baru dan satu badan yang sama sekali baru dibentuk, dan itu semua tentu memerlukan pengisian pejabat eselon 1, eselon 2, dan seterusnya. Kementerian PAN RB memiliki wewenang terkait dengan itu dan kita meminta agar proses pengisian itu berjalan dengan cepat. Wakil Ketua BAKN DPR RI Herman Khairon mengatakan penambahan jumlah kementerian justru dapat mempercepat target-target pembangunan yang dicanangkan pemerintah. Herman menilai tugas pokok dan fungsi yang terlalu luas serta sumber daya manusia yang terlalu besar dalam satu kementerian perlu dipecah agar masing-masing kementerian fokus menangani satu hal. Ya kan memang dipecah itu karena memang tupoksinya terlalu luas, dan kemudian terkait dengan sumber daya yang besar gitu ya. Oleh karenanya ya pemecahan ini kan memang supaya lebih fokus gitu. Jadi menurut saya memang ada keinginan besar baik dari pemerintah maupun di DPR, kita ingin ke depan bahwa focusing untuk mencapai tujuan itu bisa sama-sama dicapai. Apakah tujuan di pemerintah maupun tujuan di DPR tentu sama-sama nanti akan lebih fokus untuk mencapai tujuan. Dari puluhan kementerian tersebut, terdapat 4 kementerian yang secara khusus berada di bawah presiden langsung. Salah satunya adalah Kementerian Keuangan. Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbakun menilai, sebagai pemegang hak prerogatif, presiden memiliki kewenangan mengatur relasi antar menteri. Koordinasi langsung Kementerian Keuangan dengan presiden menunjukkan perhatian yang besar oleh presiden terhadap kondisi fiskal. Ini berarti pemerintah bakal bergerak cepat mengambil keputusan terkait dengan kebijakan fiskal. Ya itu kan semuanya kan sesuai arahan Presiden. Presiden sebagai pemegang hak prerogatif, sebagai pemimpin tertinggi kita, beliau mau mengatur pola relasi hubungan antara Presiden dengan menterinya, itu kan kewenangan penuh Presiden. Itu menurut saya membuat efisiensi akan lebih berjalan lebih bagus. Dan Kementerian Keuangan itu adalah penyusun APBN, dan dia yang ruling APBN, yang menjalankan APBN. Menurut saya itu sangat strategis apa yang dilakukan oleh Presiden, dan itu menurut saya meningkatkan koordinasi dan efisiensi di pemerintah. Meski demikian, Presiden Prabowo tetap harus mewaspadai birokrasi yang tidak efisien akibat kabinet yang gemuk. Apalagi, besarnya struktur kabinet ini akan berimbas pada besarnya beban anggaran untuk pembiayaan operasional pemerintahan. Terakhir, terkait dengan penataan ASN, DPR RI mendorong penataan tetap berbasis pada sistem merit, dengan melihat kompetensi ASN sesuai dengan bidang-bidang yang difokuskan oleh pemerintahan yang baru. Ya, Elisa dan juga pemirsa, kalau misalkan kita ingin melihat keajaiban laut, kemudian biota-biota laut, itu biasanya kita harus diving dan langsung ya terjun menyelam ke dalam dasar laut gitu ya. Nah, ini Anda dapat menyaksikan keajaiban bawah laut tanpa harus diving nih, Elisa. Benar sekali, karena memang pemirsa ini Anda dapat melihat kekayaan biota laut lewat wahana yang berkonsep dunia satwa air dengan menggunakan akuarium nih katanya Alfat. Nah, seperti apa ya yang seperti tadi disampaikan Elisa nih. Untuk itu jangan kemana-mana, tetaplah di TVR 09. Kalau misalnya ditanya tentang penghargaan, saya sebagai seorang perempuan biasa mengucapkan terima kasih kepada seluruh instansi atau lembaga yang mungkin memberikan kepercayaannya berupa beberapa award yang diberikan kepada saya. Saya ucapkan terima kasih, namun sekali lagi saya tidak melihat apakah penghargaan ini sesuatu yang membuat saya cukup bangga dengan pencapaian saya. Nah, pengalaman yang saya dapatkan dari kesempatan beasiswa tersebut itu membuat saya punya perspektif lain sebagai bangsa Indonesia, bahwa kita itu tidak hanya sedang berfokus membangun nasional saja, tapi bagaimana kita bisa compete dengan dunia global. Iya, sebagai perempuan satu-satunya di Jawa Timur 7 yang berhasil memenangkan kompetisi Pemilu 2024, ini bukan hal yang mudah, banyak sekali tangisan, banyak sekali pergulatan hati, batin. Dapil atau ambil job main film? Kunjungan dapil. Karena? Kunjungan dapil sambil ajak konstituen main film. Bersuara di sosmed atau bersuara di ruang sidang? Bersuara di ruang sidang, tapi diramaikan di sosmed. Mulai dengan keberanian, jalankan dengan kesabaran, lakukan dengan keikhlasan. Segera, hanya di TVR Parlemen. Pemirsa, ternyata akuarium raksasa yang tadi sudah kita bicarakan ini merupakan satu-satunya dan yang pertama loh Alfat di kawasan Tangerang Selatan dengan 140 spesies dan ada 17.000 biota laut. Dan tentunya tak hanya itu, akuarium ini memiliki dom terbesar di Indonesia nih, dan terowongan terpanjang se-Asia Tenggara nih, Elisa. Akuarium apa sih nih, Alfat? Ya. Penasaran ya? Penasaran tentunya. Tentu pemirsa juga penasaran nih. Dan tanpa berlama-lama, mari kita saksikan tayangan Intips berikut ini untuk Anda. Di depan mata. Apakah pemirsa TVR Parlemen sudah punya rencana nih untuk berakhir pekan bersama keluarga? Jika belum, kali ini Intips punya rekomendasi wisata buat pemirsa yang bisa dilakukan bersama sahabat, pasangan, ataupun keluarga. Kali ini pemirsa akan kita ajak jalan-jalan dengan main air. Tapi tidak basah-basahan loh pemirsa. Kita akan ajak pemirsa untuk melihat kerajaan laut. Pelan-pelan Pak Editor. Bukan Aquaman ini. Salah konten. Nah, ini baru benar. Kita akan ajak pemirsa mengunjungi kerajaan air di BXC. Salah satu wisata ramah anak ini berkonsep dunia satwa air dengan akuarium dan trek wahana yang panjang. Daya tarik lain di BXC Bintaro yaitu terdapat dom yang diklaim terbesar di Indonesia dan terowongan dengan ukuran terbesar di Asia Tenggara. Kemudian BXC juga mempunyai 140 spesies dengan 54 display akuarium yang terdiri dari fresh dan seawater akuarium serta terrarium. BXC mengklaim saat ini telah memiliki sekitar 17.000 biota laut dan akan ditambah terus hingga mencapai 25.000 biota laut. Ada dua jenis tiket yang ditawarkan, yakni tiket short journey dan long journey. Dengan sedikit perbedaan harga, pemirsa bisa memilih untuk menonton lebih banyak wahana air di BXC ini pada tiket jenis long journey. Berjalan menyusuri terowongan, ditemani biota laut, bakal menyenangkan loh pemirsa. Waktu pun tak akan terasa. Berikut ini sedikit bocoran fauna air di BXC. Nah, kalau yang ini pemirsa pasti tahu dong ya. Ya, kuda laut. Ternyata sungguh tidak sebesar kuda di darat loh. Kuda laut ini sangat imut, mungil, dan menggunakan ekornya untuk digunakan seperti tangan. Pemirsa bisa melihat indahnya arena kerajaan ubur-ubur. Binatang dengan nama latin Scyphozoa ini ternyata punya berbagai jenis spesies. Lucu sekali loh pemirsa ubur-ubur ini. Binatang air tanpa tulang ini dipamerkan dalam wahana yang menarik dan unik dalam akuarium berbentuk pilar-pilar. Ini nih, baru yang namanya kerajaan ubur-ubur yang sebenarnya. Akuarium yang memiliki tagline Extraordinary Experience at Sea and Forest ini juga mempunyai keunikan berupa exotic rainforest atau hutan hujan tropis, seperti di Pulau Kalimantan. Kalau di wahana ini, pemirsa bisa melihat atraksi penyelam yang memberi makan ikan. Wah, ikannya kok deket banget tuh sama kakaknya. Apakah ikan lapar? Ikan makan apa tuh ya? Masa ikan makan ikan? Selain biota air, ada juga biota-biota lain loh pemirsa. Nih, berang-berang, ada ular juga, dan belalang juga nih pemirsa. Itu dia tadi serunya berkunjung ke BXC. Ternyata satwa air itu sungguh sangat beragam ya di dunia ini. Selama ini pemirsa mungkin taunya cuma ikan lele yang enak dijadikan santapan malam hari kan? Asik kan pemirsa? BXC berada di Bintaro Jaya Exchange Mall tahap 2. BXC adalah destinasi wisata akuarium indoor baru dan pertama di kawasan Tangerang Selatan. Secara lokasi, BXC berada tepat di basement yang menghubungkan antara Bintaro Exchange 1 dan 2. Sekian Intips kali ini. Sampai jumpa di konten Intips edisi jalan-jalan lainnya. Itu dia tayangannya untuk Anda pemirsa, dan di penghujung acara kami informasikan kepada Anda sejumlah agenda DPR RI pada hari ini, Senin 4 November 2024. Pada pukul 10 pagi ini pemirsa, ada Komisi 6 DPR RI akan melaksanakan rapat kerja dengan Menteri BUMN Republik Indonesia. Kemudian pada pukul 1 siang nanti, Komisi 5 DPR RI akan melaksanakan rapat kerja dengan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman. Dan tentunya pemirsa, sejumlah agenda serta program DPR RI lainnya dapat Anda saksikan secara langsung di TVR Parlemen. Anda dapat mengaksesnya di YouTube TVR Parlemen maupun di website tvrparlemen.dpr.go.id. Dan pemirsa TVR Parlemen, demikianlah TVR 09 edisi pagi ini. Kami segenap kru TVR Parlemen yang bertugas tentunya mengucapkan terima kasih telah menyaksikan. Ada saya Elisa Purba juga rekan saya Alfat Rizqi pemirsa, sampai berjumpa kembali di TVR 09 selanjutnya. TVR Parlemen, Referensi Indonesia.